Pemirsa, aksi bagi-bagi sayur gratis bagi warga kurang beruntung di Ponorogo, Jawa Timur patut diacungi jempol. Bukan hanya baru-baru ini, bagi-bagi sayur ini bahkan sudah dilakukan 1 bulan lebih untuk membantu warga agar bisa bertahan di tengah dampak pandemi corona. Sejak pagi, puluhan warga di Jalan Cindewilis, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur, sudah mengantri untuk bisa mendapatkan pembagian sayur gratis. Setelah semua bahan-bahan siap, warga pun bergantian mengambil sayur lengkap dengan bumbunya. Dan hanya dalam hitungan kurang dari 15 menit, semua paket sayuran ludes diambil warga yang membutuhkan. Kegiatan pembagian sayur gratis ini awalnya diprakarsai oleh salah seorang warga dengan modal awal Rp200.000 untuk membagikan 10 paket bagi warga kurang mampu. Selanjutnya, setiap harinya jumlah penyumbang semakin banyak. Dari awalnya hanya 10 paket, kini setiap harinya bisa membuat 70 paket sayur lengkap dengan bumbu dapur untuk dibagi-bagikan. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya lapak sayur gratis, terlebih banyak dari mereka kehilangan penghasilan menyusul pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Damel masa. Yeah. Ibu pekerjaannya apa? Ulo. Ya. Badan payek. Seneng badan? Dalam. Seneng badan oleh sayur? Remen. Seneng. Mulai awal sampai akhir. Hari ini sudah masuk hari ke-32 dari mulai puasa kemarin. Dan kita memperkirakan hanya 2 hari. Tapi alhamdulillah setelah kemudian kita nyantolin, setelah hari pertama itu orang-orang yang ingin berbagi ternyata banyak. Rencananya tak hanya sayuran gratis, warga juga akan dibagikan bibit sayur dan pupuk gratis agar mereka juga bisa memiliki tanaman sayuran sendiri dan diharapkan bisa ikut membantu warga lain yang membutuhkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.